Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Kampung Batu Lingga, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sore ini saya ditemani rekan saya akan mengunjungi Batu Lingga yang berada di Kampung Batu Lingga. Nanti lihat selengkapnya. Mari kita menuju ke TKP. Desa Cina Mukti, kampung Cuba Batu Lingga, kampung Batu Lingga, desa Cina Mukti. Oke Pak, saya pengen tahu sejarah dari situs Batu Lingga seperti apa Pak? Jadi menurut masyarakat di sini gitu ya, jadi ini petilasan singkat sambung ayam gitu, dibangun sama Sultan Hasanuddin gitu kan. Jadi ini patok gitu yang disebut namanya patok kayu sulangkar, jadi asal mulanya gitu kan. Ya untuk istilahnya tahulah bagaimana gitu. Cuman di sini ada Pak yang lebih ini mah gitu. Ya masih kurang apa juga sih sejarahnya. Cuman ada 3 bagian gitu kan. Nah, kalau mau dibaca dibaca. Kalau misalkan mau difoto gitu kan. Sebelumnya belum sempat difotokopi. Gitu perbanyak ya Pak. Iya diperbanyak gitu. Harusnya ini diperbanyak lagi. Lebih. Kalau mau difotokopi belum sempat sih. Setiap pengunjung mungkin bisa dibagikan ya. Iya Pak gitu. Jadi hari masuk hanya sebatas pilasannya itu doang yang tahu gitu untuk masyarakat. Asal mulanya ini patok kayu sulangkar. Pas sambung ayam, soto asalun, mau pucuk umun. Tapi Pak ada 5 tempat? Ada 5 tempat semuanya. Jadi ada 7 situs ini, dari pertama sampai yang terakhir. Ada 5. Ada 7 ini ya mah, situsnya mah itu Pak. Ada budayanya mah ya. Ada 7. Iya. Ini termasuk menhir ya? Menhir ya. Jadi ada 7 patok ini. Iya. Jadi patok ini sama aja dengan kaitannya dengan sejarah ya, tadi. Sama aja ya. Sama aja. Berkaitan. Cuman berbeda-beda ukurannya Pak gitu kan, kalau di meteran gitu kan, dari bawah ke atas berapa sentimeter sekelilingnya gitu kan. Ya, mungkin ada persegi atau segi 5 atau segi 6 gitu kan. Semodel untuk balok es gitu. Bisa lihat ini dari luar aja, kalau ini kan bisa dibuka. Iya. Tapi kalau ini lihat dari luar aja lah. Cuman dulu itu waktu pembangunan, kalau nggak salah menurut masyarakat kena petir itu yang di lem itu Pak. Yang kedua ini nih. Oh, jadi disambung lagi? Iya, jadi intinya patah gitu ya, kena petir seperti pohon gitu kan. Jadi ada alatnya gitu dari BPCB gitu kan, waktu pembangunan 1980 itu diereh, jadi di polester gitu seperti polester biasa. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi alhamdulillah ya, saya lihat perawatannya emang lumayan. Tapi banyak sekali di daerah Serang Penanggilang ini sebagian situs ada saja yang tidak terawat oleh pemerintah maupun di masyarakat. Tapi kalau di sini alhamdulillah terawat, ada jalannya, struktur jalannya udah lumayan bagus. Jadi masyarakat yang ingin melihat mungkin di sini selain masyarakat ada juga dari sekolah mungkin ya, sekolah dari instansi, dari mahasiswa mungkin ya, di perguruan tinggi yang seperti itu. Jadi alhamdulillah sih Pak, jadi setiap di sini juga buku laporan ya, setiap ada tamu kan kesan dan kesannya tulis, makanya ini bukan dari pemasung gitu ya, dari pengunjung juga kan. Ya takutnya situsnya jelek tulis aja kurang baik gimana, alhamdulillah kan dari pengunjung. Cuman maksudnya setiap laporan tiap bulan itu dilaporin ke kantor maupun ditanggapi enggak ya kan, misalnya kantor ya alhamdulillah. Kata pengunjung coba kasih jalan biar nggak licin apa, kan dulu mah kayak ini tuh galeng biasa gitu kan. Oh iya, pesawahannya. Pesawahan dulu mah gitu. Ini dananya dari langsung dari pemerintah Pak ya? Dari pemerintah. Ada juga dari bantuan UPTD gitu kan, kemarin ada bantuannya ini. Model pengecetan gitu kan, cuman nggak cukup aja gitu. Jadi udah bersyukur lah gitu kan, jadi merhatiin gitu orang pendidikan dan kebudayaan itu Pak. Di Serang ya? Jadi semuanya mah 4 wilayah sih Pak, Jawa Barat, Provinsi Banten, DKI Jakarta, sama Lampung. Cuman pusatnya mungkin Jakarta lah, benar-benar dikelola, jadi jangan sampai gitu kan peninggalan zaman dulu sampai hilang gitu. Betul. Ya. Ini sempat ya Pak, batu ini dipindahkan ke museum, ada nggak rencananya dulu? Nggak ada ya? Belum ada sih, cuman untuk istilahnya
penggalian gitu kan, untuk istilahnya pembangunan gitu kan, istilahnya dari bentuk istilah dari pagar sampai ini gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk memindahin belum ada, cuman waktu itu dulu tahu berapa tahun ya, emang ada orang setelahnya ke sini, dua orang, cuman dia penasaran pengen digali gitu kan. Oh, mungkin sedalam apa ini situs gitu kan, ya Allah alam di sini makan gitu, kurang tahu. Kalau dia pengen dibongkar mau misalnya pengen digali, kan dasarnya ada undang gitu. Oke, betul, dilindungi ya. Iya, dilindungi, cagar budaya, nggak sembarangan gitu ya. Oke Pak, kita mau lihat dalam lagi Pak. Jadi ini mah istilahnya Pak itu dan harusnya makan zaman dulu adalah di sana apa lukisan gunung merapi apalah kurang tahu. Cuman kalau maksudnya menurut masyarakat yang sebut di sini gitu asal mula ya. Cuman kalau sejarah kesananya kurang tahu juga sih. Cuman itu ada yang nyatet kayak gitu. Ini dari mana Pak sumbernya Pak? Mana? Ini dari dinas kebudayaan. Bukan, jadi orang dinas itu suruh yang sejarah kayak gimana. Cuman bukan maksud yang ini mah satu lagi kan dua orang Jepangnya gitu kan yang punya situs ini gitu. Ya mungkin ada tambah-tambahannya gitu Pak, gimana gitu. Itu juga udah laporin sih ke orang dinas gimana ini secara lisan kan masalah situs cagar budaya. Cuman di waktu di PPCB itu dicari nggak ada gitu. Sebenarnya penasaran sih pengen tahu sejarah sedalam apa gitu kan, sejarah situs Patulingga waktu di ruangan apa itu? Ruangan iya sejarah itu Pak. Jadi nggak ada, kebanyakan orang Lampung baik Jakarta gitu. Jadi harus sama usul biar motor bisa masuk dan sampai di tangga di pinggir jalan bisa masuk ke lokasi. Iya, pinggir jalan harus sama. Biasanya harusnya jangan di tangga, di tangga. Oh, bikin ini ya motor biar masuk. Tapi kalau yang udah sering mah lewat sini aja rumah. Datang, saya bapak kan sering. Kasihan anak-anak sekolah itu, apalagi menghadapi semester terakhir ujian nasional tuh, aduh, tipu kasihan kena musim hujan pada di Oke, baiklah, kita sudah melihat situs Patulingga yang dulu konon ada dari kayu sulangkar ya Pak ya, kayu sulangkar ya mungkin seperti itu. Memetik dari sejarah adalah dulu tempat ini dipakai sebagai sambung ayam, yaitu Pucuk Umun dengan Sultan Hasanuddin. Saya berharap kepada semua masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjaga tempat ini biar selalu lestari. Baiklah, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.